CNL dekatkan pelayanan untuk masyarakat. Cianjur ngawangun lembur. CNL bersama Herman Suherman, BHS, membangun Cianjur kali ini dilaksanakan di Desa Panyusuhan dan Desa Hegarmana, Kecamatan Sukaluyu, Kamis 19 September 2019. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk lebih dekat dan cepat melayani warga masyarakat serta dalam upaya memajukan pembangunan desa yang pada akhirnya kesejahteraan warga masyarakat akan meningkat. Adapun kegiatan pelayanan yang dilaksanakan yaitu perekaman data untuk pembuatan e-KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran, pengobatan kesehatan, hitanan massal, serta pemasangan implan atau pelayanan KB. Pada kesempatan tersebut, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menyerahkan santunan kepada anak yatim, jompo, dan bantuan dana kepada DKM Masjid Desa setempat, serta bantuan lainnya untuk mewujudkan Cianjur lebih maju dan agamis, yang disalurkan melalui Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kimrumtan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perizinan, Disparpora, dan PDAM Tirta Mukti. Di akhir kegiatannya, PLT Bupati melantik BKPRMI atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Desa Panyusuhan dan Desa Hegarmana, Kecamatan Sukaluyu. Alhamdulillah, tanggapan dari saya sebagai kerja sekolah desa sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat desa Hegarmana. Dan mudah-mudahan program seperti ini berkelanjutan, karena dengan adanya bantuan, banyak bantuan, mungkin kami desa Hegarmana akan lebih maju, lebih bersemangat untuk membenahi atau menata Hegarmana yang lebih maju dan adil. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Hajah Anita Sincayani, para pimpinan perangkat daerah, camat, Porkopimcan, para tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.